Sabah dulu, Mbak Uma. Nggak mungkin macam nian masalahnya. Ina habis pikir aku, Pak. Macam mana, Pak? Api kok bisa masuk ke lahan sawit? Bukannya kemarin waktu kita mimpin adat sama warga, udah mastikan kalau apinya dah padam? 4 hari, Pak. 4 hari ya kuman ayungku baru bisa memadamkan api koa. Udah bertahun-tahun dirik nyalani adat nian. Dan kau tahu sorang gimana adat nian berjalan. Gimana dirik minta izin Kak Jubata. Ritual demi ritual dirik lakukan. Apa harap diri inak lupa dengan adat diri? Pak, polisi sebentar lagi nak atang. Mau jemput apa? Macam mana lah kita bisa hidup tangkua? Apa yakin hukum inak mungkin tajam ke bawah dan tumpul ke atas? Hukum adat diri jaga, hukum pemerintah diri hormati. Barusan inak tarima lahannya tabakar, sabab awal mula apinya berasal dari nang kitab muka. Makanya barusan inak tarima. Lahan koa sama sekali belum ada sawitnya. Perusahaan ngerasa rugi atau malah namu keuntungan? Buatan apa kopi? Kali nian nang manis, boh. Stefanus Anda. Malu aku, Pak. Malu aku. Malu aku kak diriku nian. Kau inak salah. Di luar sana, bah, aku mampu menegakkan keadilan. Tapi kenapa di rumahku sendiri aku inak mampu nelek kau dari kuah? Pak, cukup mama, Pak, nang ninggalin aku. Usah, Pak, uga nang ninggalin aku.
Nian samua gara-gara balale muka uma. Kalau ya kita nanak berbuat sanda. Enggak mungkin kita paruh di penjara. Sama gua. Sekali, San. Sama sekali adat nian. Ina ada sangkut pautnya. Susah parana. Kau nyalahan adat diri. Adatlah yang lebih dolo hidup daripada hukum pemerintah. Oh, Pak. Maaf. Apa inak marah kalau apa ditangkap? Selama diri jaga adat diri, maka ia akan menjaga diri uga. Sabtu 3 Agustus 2019 telah terjadi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Kuburaya, Kecamatan Ambawang, tepatnya berada di Desa Teluk Bakung. Luasnya mencapai 274 hektar. Pihak kepolisian telah mengantongi sejumlah nama dan akan melakukan proses penyelidikan. Menurut kepala Bakau mah dah karing, semua warga udah nauan, mulih diri basiap nunu uma. Sandar.